Video amatir hasil rekaman salah satu petugas penyekatan eksil Tol Gawi menunjukkan temuan sejumlah tumpukan uang oleh Satgas Polisi dan TNI dalam bagasi mobil minibus yang dihentikan. Uang berbagai satuan pecahan mulai dari 5.000-an hingga 100.000-an tersebut terbungkus plastik dan ditutupi terpal warna biru menumpuk di belakang kemudi. Dari tanya-jawab dengan pengemudi yang menolak diungkap identitasnya itu, uang tersebut dibawa dari Bandung untuk diantarkan ke Magetan. Setelah didalami berikut pelacakan yang dilakukan Polres Ngawi, dipastikan uang tersebut tidak mengindikasikan adanya unsur pidana. Melakukan penyekatan di exit tol Ngawi, kemudian kita berhasil mengamankan sebuah kendaraan Green Max warna putih. Di dalam kendaraan setelah kita cegat, kita melaksanakan penyekatan, pemeriksaan identitas, ternyata di bagian belakang kendaraan membawa uang sejumlah 2,1 M. Setelah ada kejelasan identitas dari uang 2,1 miliar tersebut, polisi kemudian melakukan pengawalan ke tujuan pengiriman.